senang hatinya berseru, berdoa, bersujud. Shalom. Kasih adalah kekuatan yang menyembuhkan jiwa dan menghibur hati. Kasih itu menerima sesama apa adanya. Bersama saya, Lenny Lilipali. Dan saya, Ricardo Edward. Dalam Petra News edisi minggu ini. Hadirat kudus penuhi bayimu dan ku tersungguh. Berikut jadwal ibadah selama sepekan. Hanya kemuliaan. Hadirilah ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam di Gereja Petra. Klik umum telah diaktifkan kembali setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan klik pemuda setiap hari Selasa jam 7 malam di wilayah masing-masing. Mari bertumbuh bersama kami dalam ibadah Bible Study setiap hari Jumat jam 7 malam di Gereja Petra. Kepada Bapak Ibu yang memiliki anak, mari antar anak Anda untuk menghadiri ibadah Gereja Anak setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan hadirilah ibadah youth jam 7 malam di Gereja Petra. Mari ajak rekan dan keluarga Anda dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi untuk ibadah raya 1 dan jam 6 sore untuk ibadah raya 2. Hadirat kudusmu penuhi bayiku dan aku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi bayiku. I want to speak tonight very shortly on what I call. Saya ingin sampaikan kepada saudara dengan cepat malam ini dengan tentang apa yang saya sebut sebagai What do you do when you don't know what to do? Apa yang kau lakukan ketika kau tidak mengerti apa yang harus kau lakukan? What do you do when you don't know what to do? Apa yang akan kau lakukan ketika saudara tidak mengerti apa yang akan kau lakukan? The story of Jehoshaphat. Kisah dari Yehoshaphat ini is like the same scenario that is happening around our lives. Seperti skenario kehidupan yang terjadi sehari-hari juga dalam kehidupan kita. A time will come in your life. Ada waktu di dalam kehidupan kita. Where you will not know what to do. Di mana kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. You will look to the right. You will look to the left. No help coming from anywhere. But there is one assurance we have. Tapi ada satu jaminan yang kita miliki. Our help is from God. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. I say our help is from God. Datangnya dari Tuhan. Am I talking to somebody here? Apakah saya berbicara kepada orang yang the ada word di tempat of God ini? Says, apa yang dia katakan? The church shall march forward. Kalau gerejanya maju, and the gates of hell shall not prevail. Tidak ada alam maut manapun yang bisa bertahan melawannya. So when you leave here tonight, kalau saudara keluar dari tempat ini malam hari ini, don't confess negative. Jangan pernah berkatakan yang negatif. Don't say, oh God, the place has been burned. The place jangan has not been burned. Jangan pernah katakan ya Tuhan, gedung gerejanya kau kebakar. The church has been burned. The church cannot be burned. Gerejanya kau terbakar. It was Satan that was burned. Setannya yang akan terbakar, saudaraku. So let your confession. Biarlah confess perkataan saudara. Be in line with the word of God. Sejalan dengan firman. Am I talking to somebody here? Apakah saya berbicara kepada orang-orang di tempat ini? Boleh dengar aminnya jauh lebih keras lagi? Hanya kemuliaanmu, oh hadiratmu, memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi bayiku. Ku tersungguh
Petra News edisi minggu ini. Salam together in love. Tuhan Yesus memberkati. Tersungkur menyembahku, yang ku nama hanya Tuhan.